Jadi tren layanan perbankan serba praktis demi menyesuaikan sempitnya waktu nasabah di kota besar, membuka rekening pun kini bisa dilakukan sendiri dengan panduan interaktif. Aduh, Mas, tapi ini lama banget sih. Iya, macet lah, macet lah. Gimana? Janjinya mau nunjukin aku sesuatu yang sangat masa kini. Oh, jelas dong, Mas Feb. Aku tuh pengen sesuaiin sama setelan jasmu nih, udah masa kini banget. Orangnya kan. Orangnya juga dong. Mukanya, ya oke lah, masa gitu ya. Nih, Mas Feb, kamu apa-apa? Punya tabungan kan? Iya, punya-punya. Nggak di bawah kasur? Ya, enggak, enggak lah, celengan jago aja lah. Aduh, udah enggak zamannya. Enggak zamannya. Kalau biasanya jamannya kita pakai orang, ini pakai mesin aja Mas bikin tabungan. Gitu. Mas Feb mau lebih jelas lagi nih. Aku tadi udah kenalan sama Bu Susan. Mau nanya-nanya lebih jauh enggak? Boleh, boleh. Ya, boleh. Kita samperin Bu Susan ya. Boleh. Yuk, kalau gitu. Nah, situ tuh Mas. Oh. Nah, ini. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Halo, ini Mas Febri, Bu. Susan. Ya. Febri. Nah, Mas Feb, Bu Susan ini adalah Chief Manager dari BCA. Oh. Silakan, Mas. Selamat datang di My BCA kami. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong Mas Feb ini nanya, saya juga mau bikin rekening kalau gitu ya, Bu ya. Oh iya. Bikin rekening dulu saya ya. Pasti, coba dulu. Iya. Baru kemudian ceritakan ke teman-teman. Boleh, saya tinggal dulu ya, Mas Feb ya. Jangan nakal lo ya. Yuk. Bu, jadi apa sih yang berbeda dari ATM Center di sini nih, Bu? Yang membedakannya ini adalah kita punya jalur yang di biru ini, Bu, Pak. Oh, ini adalah yang iya, baru, iya, Pak. Iya. Ini menggantikan customer service, Pak. Oh, begitu. Nah, iya, jadi iya, seolah-olah Bapak datang ke ATM, tapi bisa menyelesaikan semua permasalahan Bapak dengan di sini. Kita namain itu My BCA. Ayo kita coba, Pak. Iya. Tambah penasaran nih. Nah. Iya. Nah ini Pak, mesin baru kita. Oke. Okay. Nah, di sini kita Bapak bisa membeli kartu prabayar langsung dengan memilih sendiri gambar yang Bapak suka. Gambar kartu yang ini ya, running nih. Beli, Pak. Beli ya. Nyala. Oke. Okay. Nah, 100.000 kan muncul, oh, kartunya langsung keluar. Oh, ini dia kartu idaman saya nih. Iya. Iya. Nah, masih ada yang lain, Mas. Ayo kita coba. Okay. Lihat yang lain lagi. Ada yang baru lagi, Mas. Oh, gitu. Di sini, coba lihat. Ini Halo BCA kita. Apa, Bu, istimewanya ini, Bu? Gak usah saya jelaskan. Coba langsung Mas angkat aja. Selamat siang, Mbak Rahma. Saya dengan Febri. Iya, langsung dapat solusi nih. Interaktif lagi, langsung bertatap muka dengan customer care ya, Bu, itu tadi ya. Betul. Agen Halo BCA kita yang ada di sana. Yuk, Mas, kita coba yang lain. Iya. Nah, di sini Mas bisa melakukan internet banking BCA sendiri, klik BCA bisa lakukan sendiri ataupun ada simulasi. Ya. Di sini kalau misalnya mau kredit rumah, kita pilih tahunnya. Pilih silakan. 1 tahun aja nih. Ya. Fix. Nah, ini dia. Oh, iya. Gampang. Nggak perlu pakai oret-oretan di kertas atau kalkulator, cukup ini bisa ya? Betul. Ada lagi yang paling grace baru kita keluarkan. Di sini Mas bisa buka rekening tanpa ada orang. Mas sendiri yang melakukannya. Oh, oke. Iya. Saya duduk ya, Bu, ya. Mbak Cindy, ini ada Mas Febri mau buka rekening, bisa dibantu. Oke, terima kasih ya, Mas Susan. Mbak Cindy, iya, Pak. Saya ini mau buka rekening, ini gimana nih caranya nih? Bapak mau bawa KTP beserta SKWP. Oke, sebentar ya, Mbak ya. Kita scan terlebih dahulu. Silakan masukkan untuk datanya. Sekarang saya masukkan nih, Mbak ya. Betul, dikasihkan uangnya dalam kondisi baik, tidak terlihat. Sudah siap, fokus matanya ke kamera yang ada di atas layar ini, Mas Febri ya. Oke, saya setuju yang ini, Mas. Sudah jadi tuh. Nah, ini dia nih. Kartu ekspres saya sudah jadi nih. Dan bisa customize sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ada wajah kita di sini, ekspres. Ekspresi. Amanda. Hey, Mas Feb, gimana? Gampang kan? Aku ini benar-benar dapat pengalaman baru nih. Bayangin aku bikin kartu tuh sendiri.
interaktif dipandu sama ini customer care-nya BCA. Dan yang paling penting ini ekspresi aku ini sekarang nih setelah pakai kartu ini memang nggak perlu bawa banyak uang tunai, ya kan, cukup satu kartu ini, dompet lebih tipis tapi transaksinya jauh lebih praktis nih. Makan, belanja. Aduh, aku suka nih bagian yang ini nih. Terakhir aku ya. Beres. Aduh, kalau langsung ayo. Yuk. Sebentar, Amanda. Iya. Aku tadi tuh ngisi saldonya cuma 50.000, eh. Hah? Pakai kartumu dulu ya. 50.000. Pinjam dulu punyamu lah ya. Iya. Enggak apa-apa ya? Iya, sama aja. Jangan marah lah. Nanti diganti lah.